Ibnu Ruslan berkata, andaikan suami itu takut bahwa wanita itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan kewajibannya, seperti baiknya mempergauli karena istri itu benci terhadap suaminya atau suaminya membahayakannya, maka wanita itu terhalang, artinya tidak dapat memperoleh harumnya bau surga. Kalau wanita itu sangat sengsara karena benci terhadap suami, sebab suami tidak pernah mengurusnya, maka yang demikian ini tidak haram bagi istri minta cerai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalat imra'atu li zawjiha talliqni ja'at yaumal qiyamati wa wajhuha la lahma fihi wa lisanuha kharijum min qafaha wa tahwi ila qa'ri jahannam wa in kanat tasumun nahara wa taqumul laila daima." Yang artinya, apabila seorang wanita berkata kepada suaminya, "Ceraikanlah aku," maka ia datang pada hari kiamat di mana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan berjungkir di kerak jahanam. Sekalipun siangnya dia berpuasa dan malam harinya bangun sholat malam selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zaujaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anhu." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Lau anna lil mar'ati minal mali mithla mulki Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam, wa akalahu zaujuha summa qalat lahu aina mali illa ahbatallahu amalaha 40 sana. Yang artinya, andaikan seorang wanita itu mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, "Di mana hartaku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melebur semua amal wanita selama 40 tahun lamanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal mar'ata malakit dunya bihadzafiriha wa anfaqatil jami'a ala zawjiha summa mannat 'alaihi ba'da hina illa a'batallahu 'amalaha wa hasyaraha ma'a qarun." Yang artinya, andai kata wanita itu memiliki dunia seisinya dan membelanjakan semua hartanya itu untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit suaminya sesudah waktu yang sangat lama, maka Allah melebur amalnya dan ia dihalau bersama korun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha." Yang artinya, perkara yang pertama kali ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat adalah salat dan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabur rajulu ala salatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminuh in ahsana ushratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala salatiha summa an haqqi zawjiha." Yang artinya, perkara yang pertama kali diteliti bagi lelaki adalah salatnya, kemudian istrinya dan budak yang dimilikinya. Jika ia mempergauli mereka dengan baik dan berbuat baik pada mereka, maka Allah berbuat baik kepadanya. Dan perkara yang pertama akan ditanyakan oleh Allah kepada para wanita adalah sholatnya, kemudian hak suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita yang bersuami, "Fa aina anti minhu qalas ma aluhu aima aqsuru fi khidmatihi illa ma ajastu anhu qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruka." Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu
Jawabnya, saya tidak mempersempit dan tidak sembrono dalam berkhidmah kepadanya, kecuali jika saya tidak mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu kepadanya? Maka ia menjawab, maka dia adalah surga dan nerakamu.